Sejak meninggalnya Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah, keluarga Dodi Sudrajat kerap mendapat cibiran lantaran memanfaatkan sejumlah momen ketika tengah berduka. Diketahui belum lama meninggalnya Vanessa Angel, Dodi Sudrajat langsung memanfaatkan dengan kemunculan Mayang dan Chika di dunia industri musik. Bahkan pada acara 40 hari meninggalnya orang tua Gala Sky, Mayang dan Chika pun tampil bak acara mini konser. Namun di saat usaha Mayang dan Chika dikenal masyarakat, keluarga Dodi Sudrajat malah kian banyak mendapat hujatan. Bahkan apapun aktivitas keluarga Dodi Sudrajat, ada saja haters langsung menyerang di media sosial. Dalam wawancaranya dengan Feni Rose seperti dikutip pada video di YouTube Trans TV Official, Mayang dan Chika mengungkap siapa di antara kedua orang tuanya yang paling geram apabila seorang dari keluarga mereka jadi sasaran hujatan netizen. Siapa di antara mami dan daddy kamu yang emosinya meluap-luap kalau ada haters menghujat, penginnya selalu membalas dan laporin, tanya Feni Rose. Kalau laporin, kalau marah-marah itu mama enggak sih, kata Chika. Feni Rose juga menanyakan siapa di antara kedua orang tuanya yang paling sensitif. Siapa di antara mama dan daddy kamu yang sensitif, gampang sedih, gampang kepikiran, tanya Feni Rose. Gampang kepikiran, daddy, jawab Mayang dan Chika bersamaan. Puput Sudrajat tak berkutik, Kim Hao ungkap dalang kasus 80 juta Vanessa Angel. Sosok Kim Hao pernah mengungkapkan dalang di balik kasus 80 juta rupiah. Foto tak senonoh Vanessa Angel saat itu sempat tersebar di dunia maya. Kala itu ia dituding tengah melakukan adegan panas di sebuah hotel dengan bayaran 80 juta rupiah. Tak terbukti, Vanessa tetap dijebloskan ke penjara karena pelanggaran UU ITE. Sejak saat itu karirnya sempat drop dan ia pun harus membangunnya lagi mulai dari nol. Kim Hao pun mengatakan pada saat itu sebetulnya Vanessa Angel adalah korban fitnah dari rekannya sendiri. Ia dijebak oleh oknum tak bertanggung jawab dan Kim Hao memiliki semua buktinya. Ia pun yakin kala itu rekan yang menjebak Vanessa tak sendiri melainkan ada sosok Puput Sudrajat yang menjadi dalang kasus itu. Mendadak sosok ini pun muncul ikut membingkar kalau ada salah satu saksi yang sengaja dibungkam oleh Dodi Sudrajat. Hal itu diungkap langsung melalui akun TikTok disinyalir sebagai sosok yang mengerti seluk-beluk yang tahu soal keluarga Dodi Sudrajat, ia pun ikut angkat bicara. Baru-baru ini ia menanyakan keberadaan Tante Vanessa Angel yang pernah bersuara mengenai kasus 80 juta rupiah. Surat terbuka buat Tante YCV di Surabaya. Waktu CV kena kasus 80 juta rupiah di Surabaya kamu garda di depan, ujarannya lantang. Ia merasa curiga, ramainya perseteruan keluarga Dodi Sudrajat dan Haji Faisal mengapa dirinya tak muncul seperti kasus 80 juta rupiah. Waktu itu si D belum punya uang, kamu garda di depan. Waktu si D punya uang, kamu menghilang di telan bumi. Ada apakah? Tanyanya. Ia pun menuding bahwa Tante Vanessa sengaja menutup mulut dan dibayar oleh Dodi Sudrajat. Ingat, bagaimanapun si G itu cucumu, biarpun cucu ponakan sih. Sebegitu hebatkah uang membalikan hati nuranimu? Video ini pun langsung saja ramai dikomentari oleh para netizen.